sumsumnya empuk sekali. Anak-anak makannya lahap. Woi, enak ya. Mantap. Aduh, enak banget. Candles are burning low, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah, let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat, the people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low, one for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey! Rujak terenak yang pernah dimakan. Anyu, teng-teng. Brand hotelnya, brand hotel Davam di Pekanbaru. Enak. Depannya ada barbeque. Ada Indomaret, mantap. Coffee shop, mantap. Toko kelontong, wah. Enak nih. Lobinya, yuk kita masuk. Buka. Buat sarapan. Nah, ke atas lantai 3. Parkirannya tuh. Ah, mobilnya tuh, mobilnya tuh. Sana jauh sana belakang. Nah, so cepat. Tiga. Mantap nih hotelnya. Recommended. Yang tipe standar cuman 300.000 rupiah. Tapi online. Yuk. Oke. Okay. Apa Uni?
Jam 4 pagi, Pren. Kita berangkat lagi menuju Medan. Medan melihat Aldrin. Oke. Sudah sampai di Rantau Prapat. Rantau Prapat itu satu kota yang lumayan besar di antara Pekanbaru, Medan, lintas timur. Nah, ini ada warung Ozil. Menurut Google, nah, klik aja di Google pasti muncul nih warung Ozil. Warungnya kecil tapi rame. Ternyata nasi gorengnya enak, mie gorengnya juga enak. Siang ini kita bungkus saja untuk melanjutkan perjalanan ke Medan. Kira-kira masih ada 6 sampai 7 jam lagi masuk ke kota Medan. Jadi bagi siapa aja yang melintas di lintas timur Pekanbaru Medan, ini warung recommended. Jadi gak perlu yang besar-besar, gak perlu yang rame riuh, ribut, tapi cukup warung sederhana melepas penat dan lapar. Oke, Pren. Jangan lupa dicatat. Warung Ozil. Hai. Sampai di Rantau Prapat, tadi bungkus makanan sambil jalan pelan-pelan sambil makan. Oke, gimana rasanya mie gorengnya, Mas? Enak kayak Indomie. Enak kayak Indomie. Juara. Indomie mah gak pernah salah nih, tapi itu bukan Indomie nih, mie kuning dimasak sama ibunya. Enak ya, Mas? Enak banget. Uni enak gak, Uni? Udah hilang dia makan di belakang. Oke, jalan lagi ya, Zikra. Siap? Duduk apa enggak, Zikra? Nanti duduknya. Oke, dadah.
Brand. Hari ini kita udah sampai di Medan, tadi langsung disambut sama member Sochi untuk makan-makan di durian Ucok, mantap banget. Nih anak-anak udah pada tidur. Udah pada tidur. Nah ini tadi mindahin mobil ke parkiran yang enak buat packing. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Ini adalah part 1 kita dari Jambi sampai ke Medan. Nanti akan kita lanjutkan di part berikutnya, part 2. Kita akan lanjutkan perjalanan sampai ke Kilo 0 Sabang dan sampai kembali lagi ke Jambi. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, friend. Sampai di sini dulu perjalanan kita part 1. Subscribe terus, notifikasinya dinyalain biar loncengnya bunyi, biar bisa ngikutin di part 2. Bye-bye, friend. Thank you.